Sebelum melakukan pembelajaran online hari ini, kita semua doa sebelum belajar dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula robbi zidni ilma wa razuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Umi yang soli dan soliha hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, Masya Allah, Umi sapa lagi ya. Mana cantikmu? Ini cantikku. Mana gantengmu? Ini gantengku. Masya Allah, semoga kita semua di hari ini mendapatkan kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, Ananda Umi yang soli dan soliha, ketemu lagi di aktivitas kita pada hari ini, di hari Selasa. Nah, kegiatan kita hari ini adalah life skill. Kita mau praktek cuci tangan menggunakan sabun. Ada 6 tahapan cuci tangan yang benar. Tapi sebelumnya, Umi Dewi mau ajak semuanya untuk ice breaking dulu ya. Kita mau gerakin badan kita, karena kalau kita sering berolahraga, sering menggerakkan badan kita, kita akan semakin sehat. Ice breaking kita pada pagi hari ini adalah, ada yang inget gak ya? Atau ada yang kangen gak ya sama arang zam-zam? Wah, pasti semuanya udah bisa kan? Oke, nanti ikutin gerakan Umi dan musik arang zam-zamnya ya. Yuk kita sama-sama panggil musiknya. Musik! Sabina Hazina. Soli dan soliha di rumah, tadi Umi sudah menginformasikan bahwa kegiatan kita pada hari ini adalah life skill, yaitu praktek cuci tangan menggunakan sabun, tapi prakteknya dengan air yang mengalir ya. Tapi sebelumnya, Umi akan informasikan tahapan-tahapan cuci tangan yang benar. Ada 6 tahapan cuci tangan yang benar. Nah, untuk praktek cuci tangan, Umi punya lagunya. Kita ikutin sama-sama ya, 6 langkah cuci tangan dengan menggunakan lagu. 1, 2, 3. Cuci telapak tangan, lalu punggung tangan. Sela-sela jari, tangan dikuncikan. Ibu jari kanan,
ibu jari kiri, lalu yang terakhir di ujung jari. Nah, 6 tahapan sudah kita nyanyikan. Coba yuk kita ulangi lagi. Yang pertama tadi apa sayang? Tentunya ambil sabunnya dulu ya, diletakkan di telapak tangan. Cuci telapak tangan. Lalu yang kedua, cuci punggung tangan. Yang ketiga, selah-selah jari. Yang keempat, tangan dikuncikan. Lalu yang kelima, jari ibu jari kanan, lalu ibu jari kiri. Dan yang terakhir adalah di ujung jari. Nah, sudah bisa semua? Kalau sudah bisa semua, kita langsung praktek yuk dengan menggunakan air yang mengalir. Jangan lupa ya, cuci tangan menggunakan sabun dan sabunnya tidak boleh berlebihan. Yuk ikut Umi. Ya, Ananda Umi yang solih dan solihah, kita mau praktek cuci tangan di air yang mengalir dengan menggunakan sabun. Yuk kita sama-sama praktek ya. Dan jangan lupa dinyanyikan juga lagu yang tadi Umi sudah ajarkan. Kita ambil sabunnya dulu ya. Oke, siap. Cuci telapak tangan, lalu punggung tangan, selah-selah jari, tangan dikuncikan. Ibu jari kanan, ibu jari kiri, lalu yang terakhir di ujung jari. Sudah semua, kita basuh dengan air yang mengalir. Tara, tangan Umi sudah bersih, bebas dari kuman deh. Ya, Ananda Umi yang soli dan soliha. Tara, lihat, tangan Umi sudah bersih sekarang karena tangan Umi sudah cuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir. Oke, sekarang Umi akan beritahukan ya, hal-hal apa saja sih yang harusnya kita cuci tangan setelah melakukan. Yang pertama, yang wajib kita lakukan adalah sebelum dan sesudah makan, kita harus cuci tangan. Lalu yang kedua, setelah buang air, mau buang air kecil ataupun buang air besar, kita juga harus cuci tangan. Lalu yang ketiga, setelah bermain. Nah, setelah bermain ini juga kita harus cuci tangan ya. Lalu yang selanjutnya adalah setelah memegang hewan peliharaan seperti ayam. Lalu ada kelinci, ada yang punya kucing. Nah, setelah bermain dengan binatang atau hewan peliharaan kita, kita harus cuci tangan dulu. Ingat ya, hal-hal apa saja yang harusnya setelah kita melakukannya harus cuci tangan. Supaya tangan kita bebas dari bakteri dan kuman-kuman. Nah sayang, jika kita kaitkan dengan isu saat ini, yaitu wabah corona, sangatlah penting untuk kita selalu mencuci tangan kita dan menjaga kebersihan kita. Kenapa? Supaya kuman-kuman dan bakterinya tidak mau menempel di tangan ataupun badan kita. Nah, ayah bunda, kembali Umi Dewi ingatkan ya untuk kriteria penilaiannya di pembelajaran online hari ini. Jika Ananda mengumpulkan video sebelum jam 8 malam, maka Ananda akan mendapatkan 2 bintang. Nah, jika Ananda mengumpulkan video lebih dari jam 8 malam, maka Ananda akan mendapatkan bintang 1. Tapi, jika tidak mengumpulkan dan tidak mengerjakan aktivitas hari ini, maka Ananda tidak akan mendapatkan bintang. Jadi, kumpulkan bintang sebanyak-banyaknya. Ya, demikianlah pembelajaran online kita pada hari ini. Umi berpesan, stay safe, stay clean, and stay at home. Umi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Al-Karim, dah. Mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wabihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih.